музыка Cerita romantis di hari sobat tujuh. Ikrom nampak asing dengan wajah itu. Dia sudah berusaha mengingat, tapi tak juga ingat. Mas Ikrom, Mas Ikrom kan? Wanita itu tersenyum sumringah menatap Ikrom. Maaf, siapa ya? Ikrom dengan polos menjawabnya. Olia hanya memandangi wajah polos suaminya itu, dan beranjak pergi dengan wajah sebal. Aku Safina, Mas, adik kelasnya Mas Ikrom, oh, sahabatnya Aulia ya. Ning, ada sahabatmu Ning, dengan tak berdosa Ikrom pun menghampiri istrinya yang sudah tak karuan rupanya menahan cemburu. Ikrom pun segera berlalu. Buru-buru memesan soto ayam kesukaan istrinya seperti yang tadi diminta di mobil. Tinggallah Aulia yang mematung melihat tingkah Ikrom yang tak peka akan keadaan. Lolia, suara Safina menggantung. Assalamualaikum, Aulia pun menanggapi suara itu dengan setengah hati mengulas senyum. Waalaikumsalam, ganti Safina yang canggung. Bertanya-tanya, mengapa Aulia ada di sini bersama Ikrom? Kamu dari mana ini tadi? Lama nggak ketemu ya? Safina segera membuka pembicaraan. "Dari muter-muter cari catering, oh ya, besok ada walima pernikahanku sama Mas Ikrom." "Datang ya, Aulia dengan nada sombong yang tersirat sambil menyodorkan undangan kosong yang ada di tasnya." Setengah terkaget, Safina menerima undangan itu. "Jadi, kamu sama Mas Ikrom sudah nikah ya?" "Selamat ya." Safina setengah hati memeluk sahabatnya itu. Makasih, Saf. Aku tunggu kedatangannya, ya. Aku makan dulu, udah ditunggu, Mas Ikrom. Suara Aulia memberat di kata Mas Ikrom, "Membuat Safina tahu dia harus segera undur diri dari gelanggang." Oh ya, silakan, aku pamit dulu, ya. Keduanya berjabat tangan dan berpelukan, pelukan paksa tentunya. Aulia segera berjalan menemui Ikrom yang melambaikan tangan ke arahnya. "Makan, dik! Udah tak tambahin ayam sama koyah yang banyak seperti katamu tadi." "Nggak selera!" Aulia beranjak dari kursi, meninggalkan Ikrom yang termenung sendiri. "Loh, dik! Sotonya gimana?" Aulia tak kunjung menoleh, malah justru berjalan menuju parkiran. Terpaksa Ikrom membayar soto dan meninggalkan soto yang bahkan masih panas. Itu diklia tunggu, tetap Aulia seolah menuli, tak mendengar panggilan suaminya. Ikrom serba salah, tak mengerti apa yang terjadi dengan istrinya itu. Diklia udah jalan, suara Aulia sedikit membentak, "Ada ketakutan di hati Ikrom." sejak kapan istri lembutnya berubah serupa macan betina. Kemana ini dik? Suara ikrom sedikit bergetar takut-takut. Ke butik? Jawab Aulia singkat. Wajahnya sama sekali tak memandang ikrom. Betapa gemas dan kesalnya Aulia melihat ikrom yang justru melenggang pergi tanpa rasa bersalah. Membiarkannya bertemu Safina. Seolah tak terjadi apa-apa. Tak tahukah ia jika istrinya sedang cemburu? Bahkan sikap Ikrom sama sekali tidak menunjukkan sikap seseorang yang bersalah, melainkan layaknya anak kecil yang takut dimarahi ibunya. Hu, Aulia hanya bisa memandang jendela kesal sambil menghirup napas dalam-dalam. Tak butuh waktu lama mobil itu sudah sampai di pelataran butik yang dituju Aulia. Sebelum memulai fitting Aulia pergi ke kamar mandi. Tak butuh waktu lama, ia pun mendatangi Ikrom dengan wajah tergopoh, berubah 180 derajat dari Aulia yang tadi di mobil. "Mas Ikrom, gawat." Muka Aulia terlihat tegang dan panik. "Iya, Dik, ada apa?" Muka datar itu ikut panik juga, meski ia lebih dominan wajah datar tentunya. "Anu, Mas, aku dapat" Wajah Aulia menahan malu. Dapat, Ikrom tak paham. Aulia menarik Ikrom, mendekatkan bibirnya dengan telinga Ikrom. Ikrom nampak terkejut setengah mati karena gerakan Aulia seolah akan menciumnya. Aku dapat tamu bulanan mas. Menstruasi. Oh, Ikrom mendesis pelan. Tapi aku nggak bawa pembalut sama celana dalam lagi mas. Bisa minta tolong dibelikan. Ikrom berdesir, membayangkan membeli celana dalam wanita beserta pembalut sungguh absurd baginya. Beli di mana? Di minimarket depan ada mas. Aku beli yang kayak gimana? CD-nya ukuran M beli aja satu. Pembalutnya yang wings 23 cm. Glek, Ikrom bingung. Bisa kamu catatkan saja dik. Oke. Olia segera mengirim pesan ke WA suaminya. "Itu, Mas," baca WA Ikrom mengangguk dan segera berlalu. Tak butuh waktu lama, Ikrom kembali dari minimarket dengan membawa kebutuhan istrinya. Olia segera menerima kresek putih dari Ikrom. Lima menit kemudian, istrinya keluar dari toilet dengan perasaan lega. "Makasih, Mas," Ikrom menyunggingkan senyum. Kok mas benar dapat pembalutnya? Kupikir mas bakal salah ambil. Ya nggak salah. Mas langsung tanya ke pegawainya. Langsung tak tunjukin WA-nya. Olia cekikikan. Pantesan benar. Ikrom bernapas lega melihat istrinya kembali ceria. Apa karena dia menstruasi ya? Makanya kudu uring-uringan. Ikrom bergumam dalam hati. Ikrom tetap tidak sadar kalau istrinya cemburu, dasar. Mas Ikrom, aku cantik enggak? Olia sudah memakai gaun putih yang dipesannya. Ikrom yang asik melamun tergagap mendapati panggilan dari Aulia. Iya dik, Aulia kembali sebal. Bagus enggak? Bagus dik, cantik, persis putri. Ikrom dengan wajah tulus polosnya mengomentari. Aulia yang hendak marah lagi pun tak jadi menyembur. Ikrom, "Ya udah, Mbak, jadi yang ini." Aulia menyetujui gaun itu untuk dipakainya besok. Keduanya sampai di rumah saat jam sudah menunjukkan pukul sembilan malam. Ikrom akhirnya berhasil menyuruh Aulia makan. Setelah ia keliling pasar mencari nasi goreng pedas langganan Aulia, Aulia pernah bercerita kalau ia sangat suka makan nasi goreng itu. Akhirnya, Lulu juga hati Aulia setelah makan nasi goreng kesukaannya. Akhirnya, di rumah juga Ikrom bergumam pelan. Badannya rasanya remuk redam seharian memutari kota Pati, berjalan dari vendor yang satu ke vendor lainnya. Hari yang berat, terutama untuk Ikrom. Seharian ini Aulia banyak mengomel, mulai mengomeli uniknya, mengomeli dirinya. Juga vendor-vendor yang banyak dikritiknya, barulah Ikrom tahu betapa perfeksionisnya seorang Olia. Tak menyangka, ia dibalik ke dan keibuannya, terdapat jiwa perfeksionis dan logis yang amat kuat. "Jangan tanya berapa kali Ikrom disembur hari ini. Banyak Olia sudah memakai daster putih pendek selepas mandi." Berdandan tipis dan menyemprot minyak wangi mahal favoritnya, beberapa kali ia memastikan diri di cermin bahwa ia sudah nampak cantik. Ia ingin meminta maaf kepada suaminya dengan cara yang lain. Terbersit rasa bersalah di dirinya, mengapa seharian ini dia marah terus pada suaminya? Seperti biasa, ia menyuruh Ikrom tidur di sisinya, "Mas, sini." dengan sedikit kerlingan manja Aulia memanggil suaminya. Ikrom menurut, ia pun baru selesai mandi. Ikrom menghempaskan badannya yang terasa lelah di ranjang, lengkap dengan sarung dan kaos tipis, harum sabun masih melekat di sana. Mas capek, hem, iya, dik, maaf ya mas, Aulia marah-marah terus seharian, Aulia merasa bersalah. Nggak apa-apa dik, Mas tadi suka nggak baju Lia? Hmm, suka. Lia suka banget, Mas. Detailnya payetnya, apalagi ada aksen ekor panjangnya itu. Aulia sibuk menceritakan detail bajunya sambil bersandar manja di lengan Ikrom. Ikrom tak menolak, masih tetap diam dan tenang. Aulia melanjutkan manuvernya. Semoga besok lancar ya, Mas. Mas besok pasti kelihatan ganteng. Sengaja Aulia memuji suaminya, tangan kanannya mulai membelai perut rata suaminya itu. Mas Ikrom ingin punya anak berapa? Aulia sambil tersenyum menanyakan hal itu pada Ikrom. Ia sungguh penasaran bagaimana reaksi Ikrom jika mendengar pertanyaan itu. Pasti gelagapan setengah mati. Aulia sudah cekikikan di dalam hati tangan kirinya memegang pipi sang suami. Aku sayang Mas. Aulia memeluk erat perut sang suami. Ia benamkan wajah ayunya itu di tulang rusuk Ikrom. Tapi Ikrom justru tetap tenang. Mas. Tak ada sahutan di sana. Mas. Mas. Aulia mendongakkan wajah. Yang ditanya ternyata sudah lelap tidur. Aulia sebal setengah mati. Susah payah ia memakai lipstik tipis dan daster putih setengah menarawang itu, juga merayu dan memeluk sambil mengabaikan egonya, berharap ada ciuman atau pelukan manja dari sang suami sebagai permohonan maafnya kali ini. "Mas udah dirayu-rayu, digombalin, tak peluk-peluk, malah ditinggal tidur." Aulia mengomel sendiri. Ikrom terus mendengkur. Rupanya efek capek dan nasi goreng membuat kantuknya tak tertahan. Ark, sebel, kamu ini sebenarnya normal nggak sih mas? Dipeluk-peluk malah tidur, mas. Aulia menggoyang tangan suaminya. Tetap tak ada jawaban dari bibir berkumis tipis itu. Apa jangan-jangan, kamu nggak normal mas? Aulia membatin pelan sambil memandang horor salah satu bagian tubuh ikrom. Kamu normal kan mas? Pandangan itu mulai berubah curiga. Bersambung, terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.